Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Suma salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan Syahri dan Pipit di channel SHD Sarung Surabaya. Baik pemirsa, untuk kali ini saya akan boxingkan sarung lamiri penenun yang 50% pemirsa ya. 50% itu ya 50% pemirsa, sutranya 50%. Ada yang komentar besar katanya, sering saya bilang bahwa katanya sarung sutra nggak boleh haram digunakan laki-laki, bahwa yang haram itu pemirsa ya, yang haram itu adalah yang memang murni-murni sutra. Ya, murni-murni sutra yang diharamkan itu memang dalam hadis sudah jelas diharamkan untuk laki-laki. Tapi yang memang murni sutra, untuk sarung-sarung sekarang ini pemirsa ya, nggak ada yang murni sutra. Sutranya sudah sintetis ya. Sintetis apa sintetis ini? Sintesis ya, maksudnya bukan murni sutra, hanya bahasanya sutra misalnya. Hah? Campuran. Sudah campuran misalnya. Walaupun yang full sutra itu hanya bahasanya sintesis bahasanya. Baik pemirsa, tapi sebelum itu pemirsa kita ngaji sebentar pemirsa ya, biar ada ilmunya pemirsa ya yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an ashkuru li wa li walidayka ilayya al-masir. Bab dalam, tetap dalam bab berbakti kepada orang tua, bab fi hukum dan atau bab babu hukukul walidai, ini bab menerangkan durhaka kepada orang tua, mangkel atau marah kepada orang tua, itu bahasa lainnya menisab. Wa qala, Allah berfirman, an ashkuru li wa li walidayka. Allah berfirman, an ashkuru li wa li walidayka. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada orang tuamu. Ilayyal masir, kalian kepadaku semuanya akan kembali. Fanzur wa faqaniyallahu iyyaka kaifa qarana syukrahuma bi syukrihi. Dan lihatlah bagaimana Allah memberikan pertolongan, wa iyyaka, dan takutlah engkau. Kaifa qarana syukrahuma bi syukri, bagaimana Allah membersamakan, menggandingkan syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Nah, ini menunjukkan bahwa derajat orang tua itu sangat tinggi sekali. Ya. Sampai oleh Allah, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Nah. Kenapa? Karena yang menyebabkan adanya kita itu adalah orang tua. Pelantara orang tua. Nah, itu pemirsa ya. Kita hati-hati jangan sampai menyakiti kepada orang tua. Oleh karena itu Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini, bahwa ridhanya Allah dikaitkan dengan ridhanya kepada orang tua. Jika orang tua ridha kepada kita, maka Allah akan ridha. Sebaliknya jika Allah mangkel marah murka kepada kita, maka Allah akan murka juga kepada kita. Itu pemirsa ya. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya termasuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua? Yang pertama, kalau masih hidup ya datangi kedua orang tua kalian. Telepon, jangan sampai tidak telepon, apalagi yang kerja jauh-jauh. Telepon, sehat bu, sehat pak, telepon, bagaimana pak, kalau ada harta lebih kirim, usahakan, jangan sampai tidak ngirim kepada orang tua kalau masih hidup. Dan jangan lupa berdoa, doakan orang tua kalian, baik masih hidup maupun yang telah meninggal. Nah, kalau masih hidup doakan setelah sholat, ya Allah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sawira, ya Allah kama rabbayani sawira. Kalau sendirian doanya, kalau bersama ya Allah jadi imam, ya Allah Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, ya Allah warhamhuma kama rabbayani, dan rahmati keduanya ya Allah sebagaimana mereka merahmati apa, sebagaimana mereka mendidik, menjaga, merawat kami di waktu kecil. Ini doa dibaca setelah sholat. Jangan sampai tidak baca doa. Ya. Kalian doa 5 waktu setelah sholat ini masih belum cukup.
Tapi minimal harus doa menurut saya untuk kedua orang tua. Jangan sampai tidak doa. Ini kalau menurut sebagian ulama ini masih belum dikatakan berbakti mendoakan itu menurut saya. Masih kurang. Lain katanya menurut saya. Harus sehari semalam itu harus 100 kali mendoakan orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini harus menurut saya. Minimal itu menurut saya. Kalau hanya 5 kali sehari setelah sholat ini belum cukup. Menurut sebagian ulama seperti itu. Baik mirsa ya. Itu doa sudah kita pelajari. Kita sekarang unboxing sarung Lamiri MGT Penenun Sutra 50%. Kalau ada yang sama, ini kita pilah-pilah pemirsa ya. Ini lupa tadi enggak dipilah-pilah. Mungkin bisa dibantu nih yang sama. Yang sama biar enggak banyak-banyak pemirsa kameranya. Ini untuk kisaran harga ini pemirsa ya. Kisaran harganya ini 300 berapa, Dik? 380 ya umumnya pemirsa ya. Ini 380. Beda, Dik, sama. Sama ya. Sama. Yang sama aja enggak usah. Ini sama dah. Ini sama. Kalau sama beda. Hitam, oh no, ada hitam, ini, beda, wes taruh itu taruh sini, terus, wes, ini ada, hijau itu, ini, wes satu aja itu, ya, baik, putih satu yo, wes, baik pemirsa ini sarungnya, ah, beda, coba di sini. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita unboxing, pemirsa ya. Kita bongkar. Ini, pemirsa ya. Ini, pemirsa. Sutra 50% MGT Mustamin Gunung Timbul. Iya, Dik? Mustamin Gunung Timbul. Itu MGT, pemirsa ya. Kemudian, ini bagus, pemirsa ya. Baguslah. Hah? Ini aslinya ya, Uamiri Mesa kemudian dihapus menjadi Lamiri. Kalau tenon seperti itu Mesa ya. Asalnya Uamiri atau Elamiri atau Ilamiri. Kemudian dicabut. Akhirnya menjadi Lamiri. Dipreteli. Baik, kita lanjut. Yang warna hitam. Warna hitam ini Mesa. Banyak pemirsa ya. Yang butuh warna hitam secepatnya. Ya pemirsa ya, mantap pemirsa, warna hitamnya pemirsa, Lamiri ya, ini tulisan Lamirinya sudah jelas. Baik, kita cukupin aja biar nggak panjang-panjang. Ini warna hijau pemirsa ya, warna hijau, hijau apa ini pemirsa ya? Hijau daun bukan, Dik? Ini pemirsa ya, terbaik ya, bukan kaleng-kaleng. Ini dan tulisan Lamirinya ini tanam pemirsa ya, seperti apa ya? Print atau sablonan tulisannya, bukan pakai songket, bukan pakai jahitan. Ini apa namanya, Dik? Kalau ini, Dik, liter ya, liternya ini, ah, liternya enggak timbul. Lupa masa bahasanya apa tadi. Lanjut ya, enggak sama ini pemirsa ya, tapi ini mungkin bedanya itu warnanya agak beda sedikit ya. Oleh karena itu dibuka semua biar antum milihnya itu nanti di screenshot dan kirim ke nomor WA di deskripsi. Kita lanjut pemirsa, ini warna kenapa ini, Dik? Bukan kaleng-kaleng ini pemirsa ya. Kopi susu pemirsa, kopi si susu pemirsa, susunya yang enggak keluar pemirsa. Terbaik, bukan kaleng-kaleng. Ya pemirsa ya. Kita lanjut. Ini warna apa, Dik? Coklat apa ini? Tahu ini warna apa pemirsa, antum nilai sendiri, lihat sendiri ini warna apa. Ini pemirsa ya. Semuanya pinggirnya tuh ditutup. Hah? Lipatan pinggirnya. Memang ditutup semua, Dik. Wis, coba ini pemirsa ya. Miring. Miring. Kalah.
Alhamdulillah. Ah, pemirsa ya. Ini pemirsa ya. Lanjut. Paus dulu, anu Dik. Ambilkan tisu paus. Baik pemirsa, lanjut. Tadi ada gangguan teknis. Ini warna merah pemirsa ya. Bagus pemirsa ya, ini yang terbaru. Lebar standar. Ya, standar 105. Pemirsa ya. Bagus pemirsa ya. Lanjut warna biru. Ini yang suka jreng-jreng ini pemirsa, yang punya baju biru kemudian sarungnya biru, mantep. Warna kalau baju putih semuanya masuk. Bagus pemirsa ya. Untuk pemirsa ya, untuk sutranya ini 50% ya. Kisaran harga 300 400-an, umumnya ini mungkin di luar bisa 400 450 mungkin. Kalau di toko kami jual 380. Jangan nawar. Kalau mau nawar, tawarlah 400, insya Allah dikasih. Baik pemirsa ya, kita lanjut. Ini pemirsa ya, mantap pemirsa. Kalau ada kain lebih, jangan ditarik pemirsa ya, tapi digunting. Kita lanjut, tinggal satu lagi. Ini pemirsa ya, mantap pemirsa ya, bukan kaleng-kaleng, terbaik ya. Untuk pemirsa ya. Ya, standar pemirsa ya. Lebarnya standar. Ini warna apa di? Abu-abu. Jadi warna abu-abu A ini pemirsa, warna abu-abu A, abu-abu, abu-abu A. Allah aman ya. Karena saya cari tulang tenun yang lumayan berkualitas pemirsa, yang tidak rusak. Terus ini pemirsa ya, ada yang tanya bagaimana ini mungkin Dik. Itu ditarik sana Dik, dorong Dik. Saya mau ajarin lipat, ada orang kemarin minta tanya lipat, bagaimana cara melipat. Itu dorong anunya itu. Bukan itu. Kasurnya. Terus? Enggak, terus kurang. Nah. Baik, nah terus tarik dulu biar enggak lama-lama. Ini satu, ini pemirsa ya, bisa mungkin kameranya diluruskan ke bawah. Ini pemirsa cara melipatnya begini pemirsa ya. Ini kan kena semua yang bawah ini, kena. Lihat dulu lipatan awal. Nah, lipatan awalnya ini pemirsa ya, seperti ini. Biasanya di tengah kan, biasa. Ini pemirsa enggak pasti. Biasanya kalau seperti ini pemirsa ya, kita lihat yang sini. Nah, ini pemirsa kita ambil. Nah, gini pemirsa ya. Begini. Nah, ini pemirsa sudah cukup. Kemudian dari sini. Nah, sini pemirsa ya, sini. Dari ujung, kemudian dari atas. Ini sudah cukup ini pemirsa. Nah, kemudian ininya dilipat. Di ujung-ujungnya ini dilipat begini. Wis sudah. Begini. Diginikan. Wis sudah jadi, selesai. Wis gitu toh pemirsa, mudah aslinya pemirsa ya. Kalau tambah mudah lagi kalau antum jualan, insyaallah cepat pemirsa. Baik pemirsa ya. Kameranya diluruskan. Baik pemirsa, kita cukupkan aja. Semoga ini ada manfaat membantu kepada pemirsa. Ihdinash shiratal mustaqim. Setelah ini kita unboxingkan yang MST original full sutra pemirsa ya. Kelihatan ini, Dik? Kelihatan sedikit. Berarti dari tadi enggak kelihatan. Kelihatan setengah. Kelihatan tapi itu naik ini turun. Baik pemirsa, kita cukupkan aja. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.